Halo Primo CS, ketemu lagi dengan gue Norman Pulungan di channel Primo 116 Garage. Thank you banget buat yang udah subscribe dan dukung channel ini selama ini. Nah, gue mau ngomongin satu buah Bentley Patagonian Eagle yang tankinya ada tulisan Money Can Buy Love. Can, maksudnya tidak bisa. Sebentar. Nah, ini yang mau gue bahas. Satu buah Bentley Patagonian Eagle 250 Twin injeksi tahun 2021. Dari sosok awalnya sudah kita rubah. Ini adalah request dari temen gue namanya Suwandi. Dia konsumen gue juga atau klien yang memang bergerak di bidang marketing. Jadi hektiknya sebagai marketing, tentu dia punya pressure, dia punya apa ya, tekanan dalam pekerjaan yang dia rasa bisa disalurkan lewat hobi. Tapi hobinya masalahnya adalah yang awal, hobi utama adalah makan. Ini lucunya nih. Nah, karena dia ngerasain makan, jadi dia pikir kayaknya gue butuh hobi lain lagi deh. Usut punya usut, akhirnya dia bilang kayaknya gue coba mainin motor yang boleh dibilang baru, tapi tampilannya klasik kayak apa. Nah, inilah yang kita wujudin buat Bro Suwandi. Jadi klien gue ini memang asal dari Pontianak sebagai marketing juga. Begitu dia bilang, wah kayaknya enak banget nih kalau nekunin hobi motor ya. Jalan-jalan, tapi motornya jangan motor tua, motor baru aja gimana bro? Akhirnya kita putusin, ya udah Patagonian Eagle dari Bentley menurut gue cukup rekomen. Dia bilang, tapi dibikin klasik ya bro, terserah lo deh kayak apa. Nah, jadi ini adalah satu motor yang gue bikinin buat Bro Suwandi. Dan karena dia marketing biasa berurusan sama uang, jadi gue kasih slogan di motornya adalah Money Can Buy Love. Jadi artinya uang belum tentu bisa beli rasa cinta. Tapi kalau ada uang, rasa cinta itu lebih enak lagi tentunya. Nah, sekarang baru kita bahas motornya. Lucunya gini, ini adalah tahap satu yang gue kasih buat dia, di mana abis ini mungkin akan ada penambahan berikutnya. Jadi ada tahap dua yang namanya finishing. Itu sih gue bebasin ke dia karena memang dia mau lihat dulu kayak apa tahap satunya. Ntar tahap dua baru gue tambah-tambahin lagi gimana. Jadi, nah tahap satu gue bikinin basic yang gue suka. Bentley Patagonian Eagle 250, gue trondolin abis. Tankinya kita adjust. Repaint Black Dove lagi. Gue tambahin pinstripe kuning. Money Can Buy Love, ada ringernya warna merah biar dia keci aja sih. Terus habis kita labur warna hitam, body lain juga ikut kita labur warna hitam. Nah, untuk sektor tengah seperti biasa gua akan tambahin shroud sama undercoil. Tapi ini modelnya agak beda. Ini modelnya agak panjang kalau perhatiin. Jadi gua pengen mesin ini terlihat lebih keker sama lebih ngisi aja lah. Lebih berotot lah. Nah, kurang lebih seperti itu di bagian tengah. Single seat, pinstripe, gambar, warna hitam semua. Jadi pinstripe kelihatan banget. Ornamen yang gue tambahin, shroud sama undercoil, gak lupa license plate. Dan, klik. Panik. Nah, untuk seksi depan, sektor depan, ini dia gue buat agak panjang. Jadi, travel daripada shock, kita turunin maksimal supaya dia kelihatan lebih jenjang. Terus kita pasang spakbor medium, kita taruh bracketnya di dalam atau tulangnya, jadi tulang spakbornya di atas. Terus seperti biasa gue seneng pakai ban itu karena variasinya banyak, belakang 17 dan depan 17. Ini 17 gue padu-padanin sama brand dari Maxxis karena dia gue denger gripnya enak banget Maxxis. Nah, jadi depan abis ini gue pakai travel yang paling panjang atau posisinya di bawah, panjang. Ban 17, velg 17. Gue pakein rubber dari Maxxis ukuran 1/110, lebar apa tingginya 17, ukuran 17 inci. Dia kelihatan bentuknya makin asik banget. Nah, karena ininya gue pakai posisi paling bawah, tentu undercoil gue harus pakai yang panjang.
Jadi biar dia kelihatan padu padan sama saling isi. Nah, setelah dia kelihatan tampilan agak jenjang, gue juga pakein dia spion bar end, tapi gue taruh di sini. Stang, gue pakai camar. Nah, terus lampu ini gue lagi seneng pakai tipe ini. Jadi daymaker tipenya 7 inci, halo ring minus, karena menurut gue saat riding malam dia terang, siang juga terang, unik, sama ganteng menurut gue. Nah, itulah bagian depannya. Kita lanjut ke bagian yang di belakang. Untuk bagian belakang, gue juga pakai rumus yang tadi. Depan 17, belakang 17. Tapi karena gue mau kelihatan lebar, belakangnya supaya dia lebih kelihatan ngisi, berotot, seksi, velg gue pakai 5 inci, ban gue pakai ukuran 140 atau 150 ukuran 17, itu menurut gue udah kece banget, udah cukup banget. Terus gue ganti jari-jarinya lagi, velgnya tetap nih by the way, tromolnya tetap pakai tromol yang ada disc brake-nya. Terus kali ini gue padu-padanin dia dengan spakbor belakang pendek, bertulang, yang mana dia ikut menyangga lampu rem. Lampu rem ini gue pakai model klasik tapi LED, kecil, terang. Jadi dari belakang gue maunya tampilannya yang terekspos itu nomor satu adalah tangki. Jadi dia slim, joknya single seat dan kecil, double stitch warna orange, tangki gede dan langsung kelihatan stangnya yang bentuknya kayak kamar. Jadi kalau dari belakang motor ini memang seperti yang gue mau. Kakinya kelihatan keker, pinggangnya kecil, dadanya busung, dan stangnya kelihatan lebar daripada dadanya. Kayak perenang-perenang gitu sih maksud gue. Cuman diterjemahkan dalam bentuk sepeda motor custom. Terus gak lupa gue pasangin sen, LED. Lampu sen ini juga sekaligus jadi lampu rem. Jadi kalau lo operasiin rem dan lampu malam, dia ikut nyala. Jadi kalau malam-malam kiri, kanan, dan belakang akan ada lampu, biar lebih kelihatan terang aja sih. Yang jelas, sebagai sign kiri atau sign kanan, ditambah dengan bar and sign, ini menambah suasana kalau dia ngesen atau lagi ngehazard. Kelihatanlah ini bahwa ini sign atau tanda yang memang lo bisa lihat. Jadi pengemudi dari belakang, depan, motor, mobil, di berbagai cuaca, apalagi malam, tentu akan kelihatan banget. Terus, dari sisi samping, seperti biasa, ini panel gue edit sedikit, dia lebih masuk. Terus gue ganti knalpotnya dengan Megabus. Jadi, buat Primo CS yang nanya kenapa gue seneng pakai ini, apalagi di tipe injeksi, karena menurut gue, tipe Megabus dikombin dengan mesin injeksi, dia dapat apa ya, kayak kompresi yang padat sejak daripada motor ini dihidupin. Nah, ini yang berbeda daripada karbu. Kalau karbu itu di tengah baru gue rasa lebih padat. Jadi suara Megabus-nya tidak sekeluar daripada injeksi. Tentu jadi kalau gue ngerjain injeksi, gue akan lebih suka pakai dia Megabus. Dimana dari pipe awalnya, triknya adalah dari pipe awalnya lo harus kasih exhaust wrap. Jadi suara dikumpulin dari tengah ke bawah, keluar di belakang. Nah, inilah dia kunci daripada knalpot buatan gue. Jadi kita keluar suara dari belakang, kiri dan kanan. Jadi proporsional dari belakangnya menurut gue sih pas banget dan keren. Nah, kurang lebih seperti ini motor yang gue buat tahap 1 untuk klien gue Suwandi, Bro Suwandi. Biar dia lebih banyak hobi ke naik motornya dibanding hobi makan. Jadi gue kasih kesempatan berikutnya biar dia punya imajinasi untuk oprek-oprek atau nambah-nambah. Dan bener aja sih, kenapa video ini gue bilang ini tahap 1? Karena dia udah pesen lagi ke gue, model double seat, dan beberapa item lain yang nanti gue kasih lihat lo semua. Jadi Primo CS, thank you banget buat yang udah like, comment, share, yang belum lakuin itu dulu deh. Terus buat lo yang belum subscribe, ya subscribe dong. Biar lo bisa dapat info soal motor custom, apalagi lo yang suka Benelli, Patagonian Eagle, atau custom culture. Jadi sekian dari gue, sampai jumpa lagi. Lo boleh lihat dia jalan sedikit aja, karena hujan, nyikat bro. Dah.